Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari 14 orang sekawan yang melakukan perjalanan untuk mencari Telaga Tujuh Warna yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Siang itu pada tanggal 14 Juli 2015, tepatnya pada hari Selasa, kami 14 kawan berangkat ke salah satu bukit yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Tujuan kami ke sana untuk mencari kebenaran cerita dari orang-orang yang sering mengatakan jika di bukit tersebut ada Telaga Tujuh Warna. Karena penasaran, kami akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apakah benar-benar ada atau hanya sekedar isu belaka. Nama bukit tersebut adalah Bukit Daun. Adapun nama-nama dari kami yang menuju bukit itu adalah Redi, Budi, Apriyadi, Irwan, Hengki, Chandra, Satria, Revi, Angga, Putra, Sinta, Nadia, Deka, dan Najwa. Kami berangkat pukul 9 pagi dengan menggunakan sepeda motor. Masing-masing dari kami sudah menyiapkan safety tersendiri. Setelah sampai di lokasi, kami menitipkan sepeda motor. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rintangan pertama yang harus dilewati yaitu semak belukar yang ada di perbatasan perkebunan dengan bukit tersebut. Setelah melewati semak belukar, sampailah kami di hutan Bukit Daun. Tapi ini baru permulaan. Sudah tentu masihlah sangat panjang perjalanan kami untuk mencari Telaga Tujuh Warna itu. Karena menurut cerita orang-orang bahwa Telaga Tujuh Warna itu tidak menyatu seperti telaga yang lain. Akan tetapi telaga ini terpisah dan jarak antara satu telaga dengan telaga yang lain membutuhkan sekitar 1 jam perjalanan. Tak terasa sudah hampir 4 jam kami berjalan menyusuri hutan tersebut, melewati berbagai macam sungai dan berbagai macam tumbuhan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang cukup besar. Aku tahu pohon ini pastinya sudah sangat tua, karena terlihat dari akarnya yang sudah menjarar keluar tanah dan dijadikan sebagai tempat duduk oleh teman-temanku. Aku coba memperhatikan keadaan sekitar. Entah kenapa saat ini aku merasa seperti ada yang aneh, tapi aku berpikir mungkin hanya halusinasiku saja. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan di bukit tersebut. Aku berjalan di bagian paling belakang, sedangkan di depanku ada Najwa dan Deka. Tiba-tiba aku merasa ada yang menyentuh leherku. Namun aku tak memberitahu teman-temanku karena khawatir akan mengacaukan perjalanan kami. Kami pun terus berjalan menyusuri jalan setapak yang tanpa sengaja kami temukan di hutan itu. Kami berhenti sejenak karena kami melihat ada semacam gua di sebelah kiri kami. Aku pun pergi mengecek gua itu dan ternyata itu bukan gua, tapi hanyalah terowongan zaman dulu karena terlihat banyak bekas besi rel kereta api. Mungkin saja itu adalah terowongan kereta api pada zaman Belanda. Namun pada saat aku ingin meninggalkan gua itu, secara tak sadar aku melihat ada bayangan yang melintas di antara teman-temanku. Aku tidak tahu itu bayangan apa, tapi yang jelas itu bukan pertanda yang baik untukku dan juga untuk mereka. Aku melirik jam yang ada di tangan kiriku. Jam menunjukkan pukul 16.35 sore. Aku pun berkata kepada teman-temanku sebaiknya kita mencari tanah lapang untuk mendirikan tenda karena hari sudah sore dan sebentar lagi sepertinya akan turun hujan. Untung saja tak jauh dari tempat kami berada ada tanah lapang yang lumayan luas. Setelah sampai di sana, kami pun segera menyiapkan tenda dan segala macamnya. Dan benar saja, setelah kami selesai mendirikan tenda, hujan pun turun disertai dengan petir dan angin yang sangat kencang. Aku tidak merasa aneh dengan hujan petir dan angin tersebut, karena hal itu memang biasa terjadi jika di tengah hutan seperti ini. Dikarenakan kami tidak bisa memasak karena hujan, akhirnya kami hanya memakan cemilan yang memang sengaja kami bawa. Jam terus berjalan dan hujan juga tak kunjung berhenti. Aku melihat sekarang sudah jam 20.55 malam. Beberapa dari teman-teman sudah ada yang tertidur, mungkin karena cuaca yang cukup dingin dan fisik mereka yang sangat kelelahan.
tapi ada juga yang masih sibuk bermain HP. Aku dan Najwa yang asik dengan novel yang sengaja kami bawa karena kebetulan aku dan Najwa memiliki hobi yang sama, yaitu membaca. Dan pada akhirnya, Najwa pun tertidur dengan novel yang tergeletak di atas dadanya. Aku pun mengambil novel tersebut dan menyelimuti Najwa. Setelah selesai menyelimuti Najwa, aku pun kembali membaca novelku. Dan tak terasa sudah 3 jam lebih aku membaca novel tersebut. Akhirnya aku memutuskan untuk segera tidur karena besok kami akan melanjutkan perjalanan mencari keberadaan telaga tersebut. Sebelum tidur, aku kembali mengecek semua teman-temanku satu persatu. Bukankah lebih baik jika kita selalu waspada jika berada di dalam hutan seperti ini? Malam itu, aku sudah berusaha untuk tidur, namun mataku seakan tak mau terpejam. Aku bingung ada apa dengan aku malam ini. Apa karena aku tertidur di samping Najwa? Tapi tidak mungkin, Najwa bukanlah orang yang aku sukai. Aku memang tipikal laki-laki yang sangat perhatian terhadap perempuan. Hanya saja aku sangat sulit untuk menyukai seseorang. Aku pun tak tahu mengapa di saat aku mulai ingin terlelap, tanpa sengaja aku melihat ada sesuatu yang melintas di luar tenda kami. Sesuatu itu menyerupai manusia, hanya saja cara berjalannya yang sedikit berbeda. Aku melihat dia berjalan merangkak mengelilingi tenda kami. Aku takut sekaligus penasaran dan akhirnya aku pun keluar tenda dan mencari sosok tersebut. Kebetulan saat itu hujan sudah reda. Aku menggunakan flashlight yang ada di HP-ku, tapi karena tidak terlalu terang, aku pun kembali mengambil senter baterai yang ada di dalam tenda. Aku masih sangat penasaran dengan makhluk itu, tapi sayangnya setelah sekian lama aku di luar, tapi makhluk itu juga tidak terlihat. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan kemudian tertidur. Keesokan harinya aku terbangun pukul 6:11 pagi. Aku melihat Najwa yang sudah terbangun terlebih dahulu. Dia pun tersenyum kepadaku sambil mengucapkan sesuatu. "Bagaimana tidurnya? Nyenyak." Dan Najwa pun berkata lagi, "Terima kasih ya sudah menyelimutiku tadi malam." Aku pun merasa sedikit aneh. Bagaimana Najwa bisa tahu kalau aku yang menyelimutinya tadi malam? Tapi ya sudahlah, aku tidak ingin memikirkan hal tersebut. Tepat pukul 9 pagi kami melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pinggiran sungai yang ada di pinggir hutan tersebut. Sesampainya kami di 3 percabangan sungai, kami bingung harus mengikuti sungai yang mana. Akhirnya setelah berdiskusi, kami memilih untuk mencoba mengikuti sungai yang mengarah ke arah kanan. Tidak lupa kami memberikan tanda pada pertigaan sungai tersebut. Setelah semakin jauh berjalan, aku merasa kami diikuti oleh sesuatu. Tapi aku masih belum tahu apa yang mengikuti kami. Setelah lelah lama berjalan, kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sini aku mulai melihat tingkah laku aneh dari Najwa. Setelah aku perhatikan, seakan dia bukan Najwa yang seperti biasanya. Setelah merasa cukup lama istirahat, kami melanjutkan perjalanan lagi. 2 jam kami berjalan dan akhirnya kami menemukan telaga yang pertama. Telaga ini berwarna coklat muda. Namun sayang kami tak bisa menyentuh telaga itu, dikarenakan air telaga itu merupakan air yang mendidih dan sangat panas. Aku mencoba memasukkan daun segar ke dalam telaga itu, dan daun itu pun langsung matang seketika. Kami pun kemudian berfoto di telaga itu. Setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan perjalanan ke telaga berikutnya. Namun bukannya sampai di telaga berikutnya, kami malah kembali lagi di pertigaan sungai yang kami tandai sebelumnya. Menyadari hal ini, kami pun berdiskusi kembali dan memutuskan untuk menyusuri sungai yang mengarah ke arah kiri. Setelah cukup jauh berjalan, kami menyadari hari sudah sore, dan kami pun mendirikan tenda kembali. Kami mendirikan tenda di pinggiran sungai itu dan untungnya cuaca sore itu cukup cerah, sehingga kami bisa memasak bahan makanan yang kami bawa. Tanpa sengaja salah satu teman yang bernama Putra melihat seekor ikan di sungai itu. Putra dan teman yang lainnya langsung menangkap ikan tersebut. Mereka berhasil menangkapnya dan berencana untuk membakar ikan tersebut untuk menu makan malam kami. Aku hanya memperhatikan mereka dari dalam tenda. Setelah aku lihat kenapa ikan ini sedikit berbeda dari ikan jenis yang lain. Ikan ini memiliki kepala yang menonjol ke belakang, serta warna ikan yang terlalu gelap. Dan aku pun menyarankan agar mereka melepaskan kembali ikan itu. Akan tetapi mereka seperti tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Mereka pun lanjut membakar ikan itu dan memakannya bersama-sama. Singkat cerita, malam pun telah tiba dan kami semuanya sudah berada di dalam tenda. Aku mengecek satu persatu foto yang kami ambil di telaga sebelumnya.
ada dua foto yang menarik perhatianku, yaitu foto Najwa di dekat pohon bambu. Aku melihat di belakang Najwa ada seorang perempuan berwajah cantik dengan mengenakan baju serba hijau, dan dia duduk di atas kayu yang patah tepat di belakang Najwa. Foto kedua yang menarik perhatianku yaitu foto Deka dan Budi yang pada saat itu mereka sedang duduk di salah satu batu besar di dekat telaga tersebut. Aku memperhatikan ada muka yang cukup menyeramkan berada di balik batu tempat mereka berfoto. Ya, meskipun tidak begitu jelas, tapi aku yakin itu memang makhluk penunggu di sini. Jam demi jam pun berlalu dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 8 menit. Masih banyak di antara kami yang belum tertidur. Entah aku tidak mengerti kenapa, padahal malam kemarin mereka tertidur sebelum jam 9 malam, tapi tidak dengan malam ini. Aku memperhatikan Nadia dari kejauhan, dan sepertinya Nadia sedang kebingungan. Aku pun memulai percakapan dengan Nadia. "Ada apa, Nat? Kok kamu seperti orang kebingungan?" Namun Nadia tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah pergi keluar tenda. Karena aku takut terjadi apa-apa, aku pun pergi menyusul Nadia. Dan sesampainya di luar, kulihat Nadia sedang duduk di dekat api unggun yang kami buat saat sore tadi. Aku pun menghampirinya sambil memberikan jaket kepadanya. Dia pun menerima jaket itu dan segera memakainya. Aku bertanya sekali lagi kepada Nadia, dan dia pun menjawab. "Aku ngerasa aneh, Kak, soalnya dari tadi leherku seakan ada yang menyentuh." Aku coba menenangkan Nadia. Aku mengatakan kepada Nadia jika aku juga pernah disentuh di bagian leher, tapi itu terjadi saat hari pertama kami memasuki hutan ini. Saat kami sedang berbicara, tiba-tiba Najwa keluar menghampiri kami. Dia bilang dia tidak bisa tidur dan ingin bergabung bersama kami. Tapi entah kenapa, sepertinya Nadia tidak terlalu senang dengan kehadiran Najwa. Nadia pun langsung berdiri dan masuk kembali ke dalam tenda. Dan kemudian Najwa pun berkata, "Aku juga ingin diambilkan jaket seperti Nadia." Ternyata Najwa dari tadi memperhatikan aku dan Nadia. Aku akhirnya mengambilkan dia jaket, dan ketika aku ingin memberikan jaket itu, tiba-tiba Najwa menghilang dari tempat duduknya. Aku mencari kemana-mana, mengelilingi tenda, namun tak juga aku temukan. Namun tak lama terdengar suara, "Aku kan di samping kakak." Saat aku menoleh, dan benar saja, ternyata Najwa sudah ada di sampingku. Kulihat jam di tangan kiriku, dan sudah menunjukkan pukul 23 lebih 23 malam. Aku mengajak Najwa untuk masuk ke dalam tenda, karena suasana sudah semakin dingin dan sangat menyeramkan. Najwa menolak, katanya dia masih ingin di luar. Tapi aku memaksanya dan menariknya sampai masuk ke dalam tenda. Najwa memang selalu bersikap manja kepadaku. Aku sebenarnya tahu Najwa memiliki rasa kepadaku, tapi aku justru memiliki rasa kepada Deka. Tapi hanya aku yang tahu itu semua, dan biarlah semua berjalan mengikuti alur. Yang aku tahu saat ini, aku bahagia bisa satu perjalanan dengan Deka. Tak lama kulihat Najwa di sampingku sudah tertidur dengan pulas. Aku pun berusaha untuk segera tidur, tapi aku mendengar seperti ada yang memanggil namaku di luar tenda. Aku pun segera pergi keluar dan mencari asal suara tersebut. Dan benar saja, ada satu makhluk yang memiliki anggota tubuh serba panjang, mulai dari kaki, tangan, badan dan leher serta kepalanya yang memiliki ukuran yang tidak biasa. Aku juga melihat rambutnya terjulur sampai ke tanah. Bahkan di atas tanah tersebut, rambutnya masih terjulur panjang ke belakang. Aku memang takut, tapi aku harus tahu apa maksud dia mendatangi kami di tengah malam seperti ini. Makhluk itu berkata jika dalam 7 hari kami tidak meninggalkan hutan ini, maka kami tidak akan bisa kembali untuk selama-lamanya. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada makhluk itu. Aku bertanya siapa dia dan mengapa dia memperingatkan kami. Dia menjawab jika dia dulunya adalah seorang penjelajah di bukit tersebut, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan akhirnya dia menjadi seperti sekarang, menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Dia memperingatkan kami karena dia tidak ingin kejadian yang telah lama terjadi terulang kembali. Jelas saja aku takut sekaligus bingung mendengar kata-kata makhluk ini. Dan tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang jatuh di dalam tenda. Seketika aku menoleh ke tenda dan menoleh kembali kepada makhluk itu. Tetapi ternyata makhluk itu sudah menghilang. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku tertuju dengan kata-kata dari makhluk yang memperingatkanku. Aku kembali melirik teman-temanku.
mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian malam ini. Tetapi mau tidak mau, aku harus memberitahu mereka bahwa waktu kami di hutan ini tinggal 7 hari. Tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 lebih 45 pagi. Dan tak lama, teman-temanku pun terbangun. Kulihat mereka menghampiriku dan berkata, "Tumben sekali aku bangun lebih dulu daripada mereka." Aku hanya mengangguk pelan di hadapan mereka semua. Pagi itu setelah selesai sarapan, kami berencana melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu, aku bercerita tentang apa yang kualami tadi malam, tentang makhluk yang memperingatkanku. Banyak dari mereka yang tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Hanya 4 orang saja yang percaya dengan kata-kataku, yaitu Apriyadi, Redi, Deka, dan Najwa. Selebihnya mereka hanya menganggap aku bermimpi dan mimpi itu merupakan bunga tidur. Aku tidak memaksa mereka untuk percaya, tapi aku meminta satu hal kepada mereka semua, bahwa sebelum 1 minggu kita harus sudah segera keluar dari hutan ini. Mereka pun mengiyakan kata-kataku dan kami pun segera melanjutkan perjalanan kami dalam mencari telaga yang kedua. Singkat cerita, kami telah menemukan telaga yang kedua, namun telaga ini dikelilingi oleh kabut yang lumayan tebal. Kami pun terpaksa menggunakan flashlight dan saling berpegangan tangan untuk menuju telaga kedua tersebut. Air di telaga kedua ini berwarna abu-abu, tapi untuk telaga yang satu ini airnya tidak panas seperti yang sebelumnya, sehingga kami pun bisa menyentuh air telaga tersebut. Aku memperhatikan ke sekitar, dan aku menemukan bekas kayu yang dibakar. Sepertinya ada orang lain di bukit ini dan sepertinya orang itu juga mencari keberadaan telaga 7 warna tersebut. Setelah cukup lama bersantai di telaga itu, kami pun berencana melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba salah satu dari kami yaitu Budi mengalami kesurupan. Dia tiba-tiba berguling-guling di sekitaran telaga itu. Aku langsung menghampiri dia dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Makhluk yang ada di tubuh Budi berbicara namun menggunakan bahasa Rejang, yang kebetulan pada saat itu tidak satu pun dari kami yang bisa berbahasa Rejang. Aku hanya mengerti sedikit bahasa dari makhluk itu, yang mana makhluk itu memberitahu tentang beberapa larangan yang ada di bukit tersebut. Setelah selesai berbicara, dia pun pergi meninggalkan tubuh Budi. Tak lama kemudian, Budi pun tersadar dan segera bangkit kembali. Ketika Budi sudah merasa cukup kuat berjalan, kami pun melanjutkan perjalanan mencari telaga yang ketiga. Kami tidak ingin membuang waktu sedikit pun karena sudah jelas waktu kami hanya tinggal 7 hari dimulai pada hari itu. Petaka mulai terjadi pada saat kami menyusuri hutan yang cukup gelap, di mana pada saat itu 3 dari sahabatku menginjak sarang lebah tanah yang ukurannya cukup besar, sehingga mereka bertiga mengalami bengkak pada bagian kaki. Aku dan yang lainnya segera memberikan pertolongan pertama kepada 3 sahabatku tersebut. Mereka meringis kesakitan tapi tak banyak yang bisa kami perbuat, karena pada saat itu jelas-jelas kami sedang berada di tengah hutan dan tak akan ada pertolongan dari siapapun. Ketika kami sedang beristirahat di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba Nadia berteriak dan langsung pingsan seketika. Kami pun panik saat itu. Ada apa dengan Nadia? Kami coba memperhatikan ke sekitar. Aku tahu di antara kami semua yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu hanyalah aku. Dan Nadia mungkin saja tanpa sengaja melihat makhluk tersebut. Aku melihat satu makhluk yang menyerupai manusia, namun yang paling menakutkan ialah dia berjalan merangkak seperti laba-laba. Dan satu hal lagi, kulit makhluk itu seperti terkelupas dan memiliki kuku yang sangat panjang. Makhluk itu terus memperhatikan kami dari balik pepohonan. Kemudian aku segera menghampiri Nadia untuk menyadarkan dia, namun Nadia tak kunjung sadar. Kami pun hanya bisa menunggu sampai Nadia sadar dengan sendirinya. Aku berdiri dan berjalan kembali ke arah makhluk itu, namun tiba-tiba dia menghilang di balik pepohonan. Aku semakin penasaran dengan makhluk itu. Apakah dia makhluk gaib atau bukan? Karena dilihat dari penampilannya, dia seperti makhluk nyata. Tapi jika melihat kedatangannya dan kepergiannya, ia seperti makhluk gaib. Itu masih menjadi tanda tanya untukku. 1 jam setelah itu, Nadia pun tersadar dan tiba-tiba saja menangis dan meminta pulang. Tapi semua teman-temanku menolak keinginan Nadia. Akhirnya aku berkata kepada Nadia bahwa aku akan menjaganya sepanjang perjalanan dalam menguak keberadaan telaga 7 warna tersebut.